Saudara mobil bekas Presiden Jokowi dilelang dengan harga awal 300 juta rupiah. Jika berminat, Anda harus menyiapkan uang lebih besar lagi karena mobil ini ditarget laku hingga 1 miliar rupiah. Di antara deretan mobil kuno yang dilelang di halaman Loji Gandrum, Solo, Jawa Tengah, ada mobil Isuzu Panther yang dulunya milik Presiden Jokowi Dodo. Mobil rakitan tahun 1995 ini dipakai Jokowi saat masih menjadi pengusaha mebel. Hasil lelah mobil ini diperuntukkan untuk penggalangan dana sosial. Mobil pribadi Pak Jokowi yang rencana hasil lelangnya ini mau kita buat untuk membangun tempat ibadah. Jadi kita menawarkan mulai harga dari 300 juta. Mudah-mudahan bisa laku satu miliar penyelenggara lelang menyebut kondisi mesin mobil kesayangan Jokowi masih bagus. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.